Western Tunnel. Ano pire? Oke, mari Bapak Ibu, tidak ada banyak waktu di sini, tapi ini sekali lagi kita di tempat ini akan berbicara tentang apa? Bukit apa namanya? Bukit Mulia. Itu dari zaman dulu, ya zaman ya Abraham, ketika dia datang dari mana? Dari Palestina, dia membawa anaknya. Ya Isak, yang bawa Isak sampai Bukit Moria itu di sini. Yang itu namanya dalam bahasa Ibrani Har Habai. Jadi yang bawa anaknya sampai tempat ini untuk ya Bapak Ibu, ini cuma model ya. Jadi dia membawa ya Bapak Ibu, bukan ini persis ya modelnya. Ya. Jadi dia membawa anaknya sampai Bukit Moria untuk persembahkannya. Itu tempat di mana Adam dan Ibu zaman dulu mereka bawa juga masalah pembakaran, Kain, Habil, itu semua ya Bapak Ibu dari zaman dulu. Jadi setelah Raja Daud menguasai kota Yerusalem, ya dia mau membangun, dia membawa tabut perjanjian sampai kota Yerusalem. Ya dia mau membangun bait suci, bait untuk Elohim, tetapi tidak dikasih oleh Tuhan. Kenapa? Sekali lagi karena penunda. Jadi yang membangun siapa itu? Salomo. Dia membangun baik, tapi itu lebih kecil daripada yang ini di modelnya. Ini Bapak Ibu, itu lebih kecil. Ini Bapak Ibu model apa? Baik suci, baik Elohim, baik Bet Hamikdash. Zaman siapa? Zaman Yeshua. Zaman Raja Herodes Agung. Herodes Agung, dia memperluas baik suci yang kedua. Ini kita perlu tahu Bapak Ibu, bait suci yang kedua diperluas dan dibesarkan oleh Raja Herodes Agung. Walaupun Raja Herodes Agung dia bukan apa Yahudi, tetapi dia mau membuat kota Yerusalem seperti prestis, seperti kota yang apa Romawi terbesar. Dan dia apa? Ini tempat di mana Yeshua diadili dan dihukum mati oleh orang Yahudi, dan itu di tempat benteng Antonia. Coba lihat, ada 4 tahun di sini benteng Antonia yang dibangun di daerah utara bait Allah. Jadi ini ya Bapak Ibu di sini 4 tawarnya juga benteng Antonia dibangun itu lebih tinggi dari ruang Maha Kudus, karena Raja Daud, Raja Herodes, dia Raja apa? Romawi, tidak bisa, ya tidak boleh masuk ya di dalam ya ruang Maha Kudus di dalam tempat ini. Ya tidak bisa melihat orang Yahudi apa yang dilakukan di dalam, orang Lewi dan imam-imam besar Yahudi. Makanya dia membangun benteng ini lebih tinggi daripada ruang Maha Kudus dan menambah Allah untuk melihat apa yang mereka melakukan di dalam yang tempat. Jadi itulah benteng Antonia, itu ruang ya Maha Kudus dan daerah pelataran ya Bapak Ibu Bet Hamikdash. Nah kita bisa melihat di sini bahwa di tempat yang tadi di mana ya Bapak Ibu Anda berdoa-doa di tembok ratapan, ya itu bagian ini. Bagian ini, coba lihat, itu bagian ini. Tembok barat, kenapa namanya tembok barat? Karena ini sebelah barat bait suci. Ya itu sebelah barat. Namanya tembok ratapan. Orang Yahudi datang tetapi menangisi ya lamentasi bait ya yang sudah hancur begini. Kita lihat ya dari atas. Coba lihat ya selain ini. Coba lihat monitor ya Bapak Ibu. Bagaimana bentuknya ini? Pintu gerbang emas dari timur. Sebelah timur bait suci yang dari ini daerah Bukit Zaitun. Di mana Bukit Zaitun? Di sini. Itulah Bukit Zaitun di daerah timur yang berada di luar tembok kota Yerusalem. Ya, jadi ini bagian di mana tembok keratapan, tempat yang tadi di mana perempuan dan laki-laki berdoa. Ya, dan di sini sesudah ini ya gambarnya hanya sesudah baik Bait Hamikdash dihancurkan oleh Muslim. Muslim datang dan mereka membangun apa di atas runtuhannya. Mereka membangun ini Bapak Ibu ya, mereka membangun ya yang mulia, tempat yang tadi yang mulia kubah emas kuning itu, the Dome of the Rock ya bagi orang Muslim.
ya, dan apalagi ya Bapak Ibu, dan juga satu yang namanya apa, Al-Aqsa. Ini bagi orang sebentar lagi ya, jadi ini sekarang dia, ini sekarang tempatnya Bapak Ibu, sekarang tempatnya. Ini jadi tempat katakan bagi laki-laki, perempuan, Al-Aqsa di sini, kelompok-kelompok. Nah, Bapak Ibu, orang Muslim, mereka keturunan siapa? Ismail. Nah, jadi ini Bapak Ibu, tempat ini, bangunan ini yang namanya Kutub As-Sakhra. Bapak Ibu, Kutub As-Sakhra itu apa? Itu dibangun masjidnya, dibangun di atas persis, di atas pondasinya Wan Malak Kudus. Jadi, kenapa mereka bangun ini? Karena di dalam bangunan ini yang besar, di dalam masjid ini ada satu batu besar, batu fondasi. Itu tempat dimar, tempat asli di mana waktu Abraham yang mempersembahkan anaknya Ishak. Ya, Ishak itu tempat Ishak. Ya, tapi di tempat ini, Bapak Ibu, kita tahu bahwa ini tempat di mana Abraham yang mempersembahkan anaknya Ishak, bukan Ismail. Kenapa mereka membangun masjid di sini? Ada apa? Walaupun mereka keturunan siapa? Ismail. Kata mereka bahwa ini tempat di mana Abraham waktu dia datang di sini untuk persembahkan anaknya Ismail, bukan Ishak. Tapi ini sama apa, Pak Ibu? Kita tahu bahwa itu Ishak, bukan Ismail. Karena sesudah saya melahirkan Ishak, Hagar dan Ismail mereka diusir ke daerah selatan. Sampai yang itu ke Syria, Pak Ibu, dan suku di Arabia. Ya, itulah keturunan Arab yang itu datang dari sana. Ya, tapi itu yang penting-penting, yang penting sekali yang kita perlu tahu ya. Jadi kita mau lanjut, kita akan jalan Bapak Ibu dari sini sampai Betar ya. Itulah Bapak Ibu, dari kita mulai dari sini sampai daerah yang di sini, baru kita kembali lagi melihat runtuhan asli dari tembok yang sebelah barat ya, Al-Iqdash, yang namanya temboknya Bapak Ibu Barat atau tembok Tawar. Mari kita lanjut Bapak Ibu dari sini, kita ke runtuhan yang dapat berlanjut.